Cik Mah. Siram pokok dia. Senang pokok nak tumbuh ni lah dia. Dia senang berbunga. Ni agak kena ubah ni pokok buah tin ni. Ya, tak. Kuek lubang lah. Yang salam pun dah. Pokok buah salam, pokok daun salam dah tanam. Dia naik eh? Ni jiran sebelah ni dah nak siap dah abang gelu dia. Apa dia nak? Dia naik ke atas? Naik. Kau salam. Pokok macam biasa. Ya, makan orang dekat ni belah kanan ni masjid Sentosa. Dalam fasa menyiapkan kubah untuk naik. Kita naik lagi ya. Kat depan ni yang popular ni apa nama? Bawa Power Sempoi Cawangan Bangi. Tapi PKP ni kesian lah. Dia buka dia pintu ni lah untuk dah boleh ni lah kan. Dah boleh dance ni. Kita nak ke mana Cik Mah? Kita nak ke Sri Menanti Salai House. Nanti kita jumpa tu apa nama tu? Apa? Kalian benar lah. Oh, tu kena ni, kena dia perlu booking lah. Dia kena booking. Oh, kalau ni, kalau nak breakfast. Orang kemudian. Yelah, kawasan kami duduk ni. Sebentar sikit. Alternative way lah nak ni pergi. Ni jalan bukit-bukit. Yang alternative way ni, nak ni pergi. Ni bicycle route tau tak? Kawasan Sungai Merak ni bicycle route. Ni kalau nak pergi Putrajaya ke belakang pun boleh jalan ni. Kalau nak cycle lah, naik turun tengah tonggik lah kau. Kalau nak ke yalah Putrajaya yang macam Pristing 5, yang Marina, apa nama? Putrajaya Marina tu tempat kita orang swimming tu lah. Lalu kat sini lah. Dan boleh juga tembus ke KLIA belakang ni, jalan ni. Eh, banyak banglo lot ni kau nak beli, siapa nak beli? Banglo lot banyak kat sini, tanah-tanah kosong ni. Harga maklum-maklum lah. Bukan maklum lah, maklum. Apa? Banyak-banyak projek tengah naik. Oh, durian eh. Durian. Okay. Macam-macam projek ada sini. Dia nampak tu atas bukit tu. Atas bukit tu. Ha, tu banglo lot lah tu. Eh, ada nursery ya. Yo nursery. Ini baru ni. Boleh lagi lah. Nursery semalam saya pergi tu murah. Ini area ni pergi kawasan Kampung Limau Manis. Kat area ni lah ada satu viral jugalah restoran kat sini. Nama dia apa? Warung Bunian. Bukan restoran. Kira warung lah, nama warung Bunian. Tempat makan yang popular lah. Jadi kat apa, warung Bunian tu kalau nak makan apa nama, nasi lemak yang macam nasi lemak macam Pattaya tu, yang viral tu, kena datang awal lah. Kalau pukul 9 tu, baik pukul 9 gone lah, semua dah gone lah. Ada nursery lagi. Nursery ke? Wow, orang betul lah. Macam kita juga, kita pun gardening tiap hari. Cik Mah tempat gardening lah ni. Cik Lan tengok lah sikit belakang, tak boleh buat apa. Kupang pun tak boleh. Weh, Cakutiau, tempat Cakutiau baru ni. Ini ni kampung-kampung. Nampak tu sebelah kiri tembus ni. Tembus ke mana apa? Tembus mana sempat? Oh, tembus ke Dengkil lah. Jalan nak pergi Dengkil. Salak Tinggi, KLIA. Nampak Putrajaya. Ni kanan ni masuk ke ni lah. Ni Kampung Limau Manis. Sini nak pergi ke warung Bunian pun sini lah. Dia banyak ni, banyak alternatif. Jalan ni kecil je, satu kereta. Kita naik bukit sekarang. Kalau orang cycling ni sedap dia ni. Orang cycling ni suka.
juga lah ni, naik bukit tu. Memang bukit ni cycling road sebenarnya. Ha, ni kiri ni pun ada tempat cun juga, kawasan rumah yang cun juga kat atas ni. Apa nama? Kering. Okey, seterusnya bukit, naik bukit lagi. Nampak tu. Straight kita boleh ke Cyberjaya, Putrajaya, KL Jalan Lama ke kiri ni, ke Jenderam, Dengkil, Bandar Baru Selat Tinggi. Ni laluan saya lah kalau saya nak pergi swimming dulu masa tak ada PKP ni, selalu ke sini lah. Ni pergi sekolah teknik apa? Sekolah teknik Sepang kat sini. Dulu masa anak belum kahwin lagi, dia dengan Malaysia Airlines lah, selalu jugalah lalu sini hantar dia. Kadang-kadang tak ada transport lah, hantar dia pergi kerja lalu kat sini. Alternatif lah, alternative ways. Banyak cara nak pergi ke ni, ke LA. Ada beberapa cara, ada ikut highway, jalan kampung ada dua. Ini kalau petang jangan lalu, jam. Kalau on the way balik ke rumah kita, kalau lalu kat sini memang jam lah. Keluar Jaya, datang keluar berderu, jam sini. Kalau keluar petang jangan lah pergi kat sini. Elak kan. Siap ada Padang Fusa lagi kat sini. Nampak ke kanan tu? Rumah-rumah banyak nampak. Rumah-rumah yang tanah-tanah lot kan, bukan dulu lot. Nampak tu bang dulu. Ni ada satu tempat makan pizza kat sini, juga ada satu. Tempat cakap kita ada Homestay kat sini. Desa Putra nama kawasan ni. Naik bukit lagi. Ni driver ni dah rauyak lalu sini. Naik bukit tu. Coffee break. Cyberjaya. Okay, kita nak immediately masuk ke depan ni. Nampak ni sign restoran. Restoran Coffee Village. Ini di Seri Menanti House of Salai. So we are going to Seri Menanti House of Salai. Buka ke? Dah call ni, kita buka apa? Seri Menanti House of Salai. Tempat ni convenient lah. Memang orang tak ada, orang tak datang makan lagi, tapi dia kata dah buka. Tu buka. Okay. Ni parking sini. Sebab dia ada semua surau, everything semua complete lah kat sini. Jom. Ni Seri Menanti House of Salai. So saya tak pernah try lagi lah yang mana yang warung-warung yang stall yang tepi-tepi ni. Saya pernah makan lah dekat sini. Makan dia punya main dish yang Seri Menanti. Ah, dia ada gerai lain, tapi tak pernah try. Ini kita scan ni. Ini masakan di sini lah. Lauk di sini, semua masak lemak lah. Makan apa? Campur apa? Apa? Biasa campur apa? Ya, kita ambil dulu, tapi dia orang yang Cik Mah, Cik Lan ke deh. Restoran Seri Melanti House of Salai hari ni. Nampak tu kat belakang tu. Macam-macam lauk ada. Okay, kita punya pilihan hari ni, kita ada ikan kari balado, kita ada mulam-mulam, ada rebung masak lemak, itu kerabu tauge, rendang daging bisilan, yang ni masak lemak pisang muda. Oh, ini saya suka ni. Cik Mah, try boy. Itu dia Cik Mah, semua sedap, senang belah.
Semua sedap, tak kata apa. Sihat dia makanlah. Makan dia tak kata tak apa. Tak sihat tak makan dah. Makanlah. Bismillah. Nangah je. Kalau tak sihat kan. Asal lah, macam mana? Sedap. Saya pernah makan sini, jadi saya makan simple-simple lah seorang-seorang macam tu. Sedap, sedap lemak lah. Tak, tak pedas ingat macam mustard, mustard macam pedas sikit. Kan? Ini saya rasa, rasa saya mild lah kat sini. Baik, ini sekeliling ni lengkap lah. Kami datang awal ni. Ni not even pukul 12 lagi. Jadi orang tak ada. Dia lengkap lah facility. Toilet, apa, surau, semua lengkap. Ada warung-warung kecil tepi ni. Tapi PKP ni tak jalan lah kot. Tinggal dia je lah. Okay, kita makan jom.